Mantap. Teman-teman. Aduh, tuh kak. Abi tekeng balang. Jadi beliau yang punya channel Bandung Tulen. Mon. Bandung Tulen. Sama cungcurungan Bapak Matu. Ikan apa? Ikan pantat air. Bapak Matu apalin ya? Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Mangpe Vlog. Nah, hari ini saya dan Umi Rahmi sedang prepare persiapan mau berangkat ya. Kita teh mau ke Bandung, teman-teman ya, bagian kontrol atau jadwalnya kontrol. Jangan khawatir, Rahmi tidak sendiri, ditemani oleh neneknya ya. Udah siap, Mi? Siap. Siap, segala sesuatunya. Kade, bilih tinggalin. Ada di map, helm, air, nasi. Hah? Ada. Ada di warung nasi. Oke, ini alhamdulillah cuacanya cerah. Yuk, kita berangkat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Kita baru sampai di mana ini Teni? Tahu ga ini daerah mana? Pokoknya mah ini masih Kecamatan Cibabar teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang tahu ini daerah mana silahkan tulis di kolom komentar. Cuma kalau tidak salah ini desanya Desa Salam Nunggal gitu ya, atau Karang Nunggal nih? Salam Nunggal ya. Nah, kalau tidak salah teman-teman ya. Kalau ini kan jalan alternatif, ya. Jadi kita tidak ke Cianjur Peta ya, tidak ke Terminal Pasir Hayam teman-teman ya, kita melalui jalan Solongok Salam Nunggal nanti ke Haurwangi dan keluarnya Cipuyum ya. Kita baru sampai di Cipatat teman-teman ya, dan kita ngabakso dulu tuh, ada bakso Wonogiri dan mie ayam juga ya. Tuh kita lihat Umi Rahmi sudah stay di dekat meja ya. Nah, kita pesan dulu baksonya. Ada bakso dan mie ayam. Kita lihat ya. Jadi di sini mah ada bakso yang besar. Kita lihat ya, kita spill. Tuh, ini katanya 30.000. Mantap sekali. Pelan. Yang tulang iga 35. Ini sajalah yang daging cincang. Heeh. Mie ayam satu, bakso satu ya. Ini baksonya yang besar pokoknya ya. Nah, ini dia baksonya. Mantap ini. Sengaja kita pesan yang besar soalnya untuk dimakan berdua ya. Soalnya kalau beli ini takut gak habis ini. Kayak mami ayam teman-teman ya. Mantap pokoknya. Sekali-kali kami bitaan sama Mama Arul sama Mama Raida tuh. Bakso-nya besar sekali tuh ya. Segede ini kepalan tangan. Ini mah kayaknya harus Umi Rahmi yang belah ini. Wow. Mantap. Ini mah teman-teman ya, bikin ngiler. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wow.
kuahnya saja sudah enak, apalagi baksonya. Gak kebayang kalau ada Mama Raida. Gak kebayang kalau ada Mama Raida, Mama Harul, dan Teh Dewi. Enak, Pak. Kunaon? Enak. Enak kan pangah? Sama. Paredang. Jalannya jadi gini. Nyasar. Kita pakai jalan alternatif soalnya sedang dicor. Jalan alternatif, guys. Bawah. Wow. Indah tuh. Indah, teman-teman. Wah, duduk tuh, Kak. Abi tekeng balang. Kemana ya jalan? Ini jalan kemana, Bos? Salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, tekeng balang. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Alhamdulillah, sudah sampai di Eko Pesantren. Kita sudah sampai. Naon eta, Pak? Syaratnya akar. Akarna muni agung. Muni agung akarnya. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Hareudang. Untuk sementara kita nginepnya di sini ya nih ya. Di rumah majikannya Bapak. Nah, teman-teman ya, sekarang mah bapaknya sudah pulang tuh. Sedang santai-santai bersama Umi Rahmi. Sedang nelpon sama kakak ya. Baru aja tinggal sebentar udah kangen ini. Nah, cerah. Hujan ya. Oh, hujan ya? Oh, ke Cianjur mah hujan. Ke Cianjur mah hujan, teman-teman ya, ke kampung saya. Tuh. Bapak sudah pulang. Rumah Pak, udah mau nak beres? Sudah. Dari tadi udah mau nak? Gali tunggul. Gali tunggul. Pohon. Pohon ya, pohon yang besar digali itunya akarnya ya. Mau dibangun ini, dibangun rumah? Bangun. Oh. Mau dibangun rumah katanya teman-teman ya. Di sini mah suasananya enak sekali teman-teman. Serasa di kampung gitu ya. Suasananya teh sepi, tak ada atau tak terdengar suara kendaraan bermotor ya. Soalnya jauh. Ke jalan itu sekitar berapa ratus meter lah ya, ada 100 meter lebih. Sore-sore begini enaknya jalan-jalan yuk. Ayo. Kita ke depan yuk. Kita ke depan. Kita lihat-lihat suasana Eko Pesantren dan kita teh mau silaturahmi ke rumahnya. Konten
kreator. Konten kreator di Bandung ya. Masih sahabat saya, masih teman saya. Yuk, kita berangkat. Kita main dulu ke atas. Lihat-lihat dulu. Dia rumahnya teman-teman ya. Kita mau gerebek soalnya dia tidak tahu kalau saya datang ke sini. Dia sedang sibuk. Kita intip dia sedang sibuk. Sibuk ala dengan. Halo, Assalamualaikum. Oh, ini teh sedang ngegerebek ini teh. Ngegerebek gitu. Damang. Alhamdulillah, Mas Yol. Kira hati itu. Nama. Sedang sibuk ya, sampai tongkat wagel, nyantai saja. Jadi beliau yang punya channel Bandung Tulen. Bandung Tulen. Aduh, sibuk ya, ya Allah. Sibuk biasa ya, wae. Padamulan. Ini teh anu juga gerebek ya teh. Enggak aja henteu dipasihan heula terang. Jadi kabaran heula. Kabaran heula jeung aya videonya. Mari lebat. Mohon, yes. Yuk, kita ke dalam yuk. Mau jajan? Kita cobain roti bakar. Roti bakar? Mantap. Jadi beliau ini teman-teman dia jualan tuh sini. Nah, jualan mie ayam, nama mie ayamnya mie ayam Tauhid. Nah, ini dia. Tuh. Mie ayam Tauhid, selain mie ayam juga jualan itu tuh roti bakar ya. Sedang sibuk beliau tuh, kita lihat. Sedang sibuk melayani pelanggan. Jadi saya teh pesan roti bakar teman-teman ya. Aduh, sibuk ini juragan, aduh ya Allah. Jadi beliau teh masih sahabat saya teman-teman ya, yang punya channel apa teh? Bandung Tulen. Dari Eko Pesantren mah deket, jalan kaki juga mungkin sekitar 10 menitan lah ya. Di sinilah. Tuh teman-teman ya, lalu dipotong-potong. Mungkin lah kapan-kapan ngelewat mah. Kedah ngahaja deh. Lalu di teman-teman seperti itulah. Nah, ini dia roti bakarnya sudah selesai. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mantap sekali. Masih panas. Ini yang punyanya di belakang. Tuh. Mantap ya. Assalamualaikum. Tuh, teman-teman ya. Ini teh sahabat saya, teman-teman ya. Sob, dicobain? Masih panas ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cocok ke anggo saselera. Kenapa? Ini mah ada favorit atau? Oh gitu. Favorit. Coba. Ini mah favorit kita ya, roti bakar mah. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Coklatnya. Mau ke mana pakai sepatu? Mantap. Ada dedek. Siapa namanya? Namanya Umar. Umar. Minggu depan mulai sekolah, baru punya sepatu. TK. TK.
hebat. Hebat ya? Halo, cukup ya? Cukup ya? Aku dua anak. Sepatu baru, alhamdulillah. Hore, mau sekolah. Hore. Nah, sekarang kita sudah kembali lagi ke rumah ya. Tuh. Kita makan malam, makan nasi. Makan nasi sajalah. Wah, teman-teman, kita lihat menunya. Ini. Ada ayam goreng. Ayam digoreng. Tuh. Oh, tahu gemoy. Tahu gemoy, kita nyalakan lampunya ya. Nah, kita lihat nasi juga. Mantap. Apa itu, Mi? Ikan asin Cianjur. Ikan teri. Teri daging ya. Dari Cianjur. Dari Cianjur. Tuh, ini saya ada ini nih, teman-teman ya. Tuh. Ada ayam goreng ya. Sok, Pak. Ya, Pak. Iya, Bapak. Agung. Itu kesep. Nah, ini Bapak mau nih. Ini yang harus berdaging Bapak Maya tuh. Ikan sama apa? Cungcurungan Bapak Maya tuh. Ikan apa? Ya. Ikan pantat air. Bapak Maya apalin ya? Kita kucurin sambalnya ya. Perejelkin tuh. Mantap. Yuk, jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Amin. Makan. Yuk semuanya kita makan. Bismillah. Bapak, enak tuh? Ah, enak. Ambil aja sambal, Bapak. Sambal yang numpuk. Itu lalapnya, Pak. Ya? Lalapnya. Mantap. Lalapannya, teman-teman ya. Aku Bandung. Si gemoy. Si denok. Tahu si denok? Nya gede, nya ponok. Oh. Makan poek. Umi Rahmi sedang video call ya. Biasanya sama kakak. Sama neneknya juga. Tujuh naon cenah? Bade mamam sami. Oh. Sedang makan juga ya. Sayur. Bade makan malam sedang makan poek. Neneknya udah makan belum? Belum, pada mau makan. Cemburu sama Idun ke Bapak lin? Cina Bapak Idun. Lagi kangen. Kangen sama Idun. Melihat istrimu masak. Kakak. Menik itu kakak. Mau doyan. Tapi kata Umi ngajol.